Bagi kalian yang belum menonton part ke-55, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu, agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru. Di video sebelumnya, hal tidak terduga terjadi, di mana siluman Mugi yang sedang dihadapi oleh Sarada dan Kasin Koji menampakkan dirinya dan menggunakan jutsu legendaris milik Hashirama, yaitu Mokuton Mokuji no Jutsu, dan membangkitkan raksasa kayu berwajah oni dan mempunyai naga di pundaknya, membuat Kasin Koji dan Sarada benar-benar terkejut karena siluman itu mampu menggunakan teknik tingkat tinggi, bahkan dia menggunakannya tanpa ada kesulitan. Hal ini bisa terjadi karena dia adalah siluman Mugi yang pada dasarnya mempunyai elemen kayu. Kemudian siluman itu meningkatkan elemen kayu tersebut sampai dia bisa menciptakan raksasa oni untuk melawan Kasin Koji dan Sarada. Sarada melihatnya dan tidak menyangka, ini sebenarnya kekuatan apa, paman? Tenanglah Sarada, ini teknik milik Hokage pertama yang disebut Mokuton Mokuji no Jutsu. Meskipun begitu, dia hanya memanipulasi saja, karena sebelumnya dia juga menciptakan naga kayu seperti Hokage pertama. Namun setelah aku mengalahkannya, kekuatannya tidak seperti milik Hokage pertama. Aku yakin karena aku bisa mengalahkannya di pertarungan sebelumnya. Jadi, walaupun dia menciptakan raksasa oni, aku yakin kekuatannya tidak seperti milik Hokage pertama. Bersiaplah Sarada, raksasa itu akan mulai menyerang. Raksasa itu pun mengaung dengan keras dan menghantam tangannya ke arah Kasin Koji dan Sarada. Walau mereka berhasil menghindarinya, namun efek serangannya membuat angin yang sangat besar hingga pepohonan pun ikut berterbangan. Bahkan mereka harus memegang akar pohon yang ada di dekatnya agar tidak terpental. Raksasa itu pun menggunakan naganya dan maju menyerang Kasin Koji dan Sarada. Namun tidak disangka, Sarada dengan cepat mengaktifkan Susanoo-nya untuk menahan serangan naga kayu yang ada di pundak raksasa oni. Akhirnya mereka bisa bertahan dengan Susanoo Sarada. Kasin Koji mengatakan kepada Sarada, "Timing yang bagus, Sarada. Ayo, untuk sementara waktu kita bersembunyi untuk mengatur rencana selanjutnya, agar kau tidak mengeluarkan Susanoo setiap saat karena akan menguras cakramu. Kita harus mempertimbangkan kapan kau harus mengeluarkan Susanoo." Dan akhirnya Sarada mengikuti saran dari Kasin Koji. Mereka berdua pergi dengan meninggalkan banyak bonsin di sekitar tempat tersebut, agar mereka bisa menjauh dari raksasa oni dan mencari tempat untuk membuat rencana yang matang agar bisa menyerang raksasa oni. Akhirnya Kasin Koji dan Sarada menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, dan beberapa lama kemudian raksasa itu diberitahu oleh siluman Mugi tempat persembunyian mereka. Dengan cepat raksasa oni berlari dan menyerang tempat tersebut. Namun ternyata di pepohonan itu sudah tidak ada mereka berdua. Siluman itu pun kaget karena dia merasakan cakra Sarada dan Kasin Koji di tempat tersebut. Namun itu hanyalah bunsin, dan ternyata mereka berdua sedang menaiki kata Kasin Koji dan menaiki raksasa oni dan berniat menyerangnya. Raksasa itu pun menggunakan naga kayu yang ada di pundaknya mengejar katak itu yang sedang berada di tubuhnya. Dengan ganas menyerang katak itu seperti makanan yang sangat enak. Walaupun begitu, katak itu hanyalah bunsin katak yang asli di bawah kaki raksasa oni dan mengikat salah satu kakinya dengan lidah katak tersebut. Dan Sarada serta Kasin Koji menyerang kaki raksasa yang sudah diikat oleh lidah katak. Saat mereka menyerang kakinya, maka katak itu menarik kaki raksasa oni dengan lidahnya. Raksasa itu pun kehilangan keseimbangan badannya.
Namun semua itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Dalam posisi itu, Sarada menggunakan Chidori untuk menghancurkan tanah yang diinjak oleh raksasa itu, agar kakinya terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, akhirnya raksasa Oni jatuh ke tanah. Kasin Koji dan Sarada menaiki katak dan fokus menuju ke tempat siluman Mugi berada, yaitu di atas kepala Oni. Tapi mereka akan melawan naga kayu yang bersiap akan menyerang mereka. Tapi mereka berdua terus maju walau ada naga yang akan menghalangi jalan mereka. Kasin Goji mempersiapkan Bunshin di depannya tepat setelah naga itu menyerang Bunshinnya dan berada di depannya. Sarada loncat dari pundak Kasin Goji dan melewati kepala naga itu. Sedangkan Kasin Goji sudah menyiapkan Rasengannya untuk menyerang naga kayu. Namun tidak disangka, naga itu menahan serangannya dengan kepalanya. Kasin Goji dan naga kayu saling mendorong satu sama lain. Sarada pun mengatakan, "Paman, teruskan Sarada, tidak usah menghiraukanku. Kau fokus saja maju menyerang siluman tersebut," kata Kasin Goji. Sarada pun maju fokus untuk menyerang siluman itu. Karena jika siluman itu tidak bisa dikalahkan, maka raksasa Oni akan terus menyerang mereka. Dan ini sangat membahayakan bagi mereka berdua. Namun tidak disangka, di depannya muncul dua naga kayu yang lainnya, dan dengan cepat menyerang Sarada, dan terjadilah ledakan yang amat besar. Kasin Koji pun kaget, "Sarada, apakah kau?" Siluman Mugi pun senang karena Sarada telah mendapatkan serangan mematikan dari naga kayu tersebut. Namun karena terjadi ledakan, maka banyak asap yang keluar, dan tiba-tiba dari asap itu semua naga kayu itu hancur. Diperlihatkan Sarada mengaktifkan Susanoo-nya yang belum sempurna, tapi pertahanannya sangat kuat, sehingga naga kayu itu tidak bisa menembus pertahanan Susanoo Sarada. Siluman itu pun kaget karena tidak menyangka Sarada mempunyai pertahanan yang sangat dahsyat hingga dua naga kayu tidak bisa menembusnya. Namun, siluman itu menciptakan naga kayu dan memperbanyaknya untuk melawan Susanoo Sarada. Puluhan naga kayu pun dikerahkan untuk menyerang Susanoo Sarada, dan terjadilah serangan bertubi-tubi oleh naga itu, membuat kita tidak bisa melihat Sarada dan Susanoo-nya. Kasin Koji pun tidak menyangka Sarada akan diserang oleh puluhan naga kayu. Dia mengira takkan sebanyak itu. Kasin Koji sangat kaget dan shock, menyesal melakukan rencana ini dan mengorbankan Sarada untuk maju menyerang, dan mengatakan, "Maafkan aku Sarada, aku tidak tahu bahwa dia bisa membuat puluhan naga kayu untuk menyerangmu." Siluman Mugi pun mengatakan, "Rasakan kau manusia, kau seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum melawanku. Apalagi aku telah menciptakan raksasa Oni ini, mustahil kalian bisa mengalahkanku." Saat itulah kita diperlihatkan semua naga kayu terpental dan hancur berkeping-keping. Kasin Koji dan siluman itu kaget. Apa yang terjadi? Kenapa naga kayu itu terpental? Dan ternyata Sarada memunculkan CDK atau Kurset Dual Katana, yang berarti dia memiliki dua katana untuk Susanoo-nya, yang menyerang semua naga kayu tersebut. Semua yang melihatnya sangat kaget, apalagi Kasin Koji yang tidak menduga bahwa Susanoo Sarada akan berevolusi memiliki dua katana yang menghabisi puluhan naga kayu itu dalam sekejap.